YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, hari ini kita ada unboxing dan mode kali ini besar-besar ya. Jom kita lihat apa yang ada kat sini. Hai, berat. Okay, nampak tak ini logo tengkorak ala-ala Punisher lah. Tapi dia bukan Punisher lah. Dia daripada ZH Zihua. So, mode ni apa? Ha ni. Besar kotak dia. Ha ni. M249 SAW saw. Sepatutnya ni boleh dipanggilkan sebagai M249 version yang keempat. Dah keempat dah ni. Okey, jom kita bukalah kotak ni, kita lihatlah apa yang ada di dalam. Besar sangatlah kotak ni. Okey, unbox bersama-sama ah. Ha, gunting. Okey. Macam bertarung dengan raksasa lah, penat. Okay, ini. Okay, ini bipod dia. Ada satu bag ni, ada semi mata semua. Alright, jom kita keluarkan. The Mac. Mac memang samalah dengan version yang kedua ke, satu, tiga. Satu, dua, tiga. Sama. Okay, lepas tu ha. Yang beza yang saya boleh nampak sekarang, dia punya butt. Dia punya butt dah sudah macam ala-ala jenis Li Hui punya. Oh, okay. Wow. Okay, sekarang dia dah ada line sikit, dia dah macam ni. Memang ala-ala Li Hui lah. Kalau anda tengok balik Li Hui kita punya M249, memang dia size kecil sikit. Tetapi dia memang macam ni lah. Dia punya ni bipod boleh masuk kat dalam ni. Ya memang lah sebijik macam tu. Cuma ni size dia besar dan dia dilengkapi dengan ini. Pemegang ataupun panggil apa? Handle carrier ni yang ni besi ni. Memang solid. Dia memang daripada nylon. Okay. Jom kita tukar angle. Kita lihat angle seterusnya. Okay, so ini apa yang ada selepas kita buka box dia. So memang tak lain tak bukan ada benda yang penting ni. Cermin mata keselamatan, kena sentiasa memakainya semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan. Lepas tu ada bateri 7.4W dengan charger. Ada ni sling. Ada ni muzzle, ni consider muzzle lah letak sini. Dan ada yang ni. Ini kalau barang real ada guna, yang ini cuma hiasan letak di sini. Ada bipod, ada gel ball sikit. Dia punya ni magazine dia daripada sini. Nanti selitkan kat bawah sini. Dan ada ni bat dia. Ha, bat dia masuk bateri ni kena buka dua skru ni. Nanti kita buka, kita masukkan. Dan ini Tyco kita pada hari ni. Ha. Semua ni daripada nylon ya. Ha, dia ada string point kat sini. Lepas tu ni kat belakang ni. Ini daripada besi. Berat tau. Ha, you boleh angkat macam ni. Alright. Nanti kita akan try pasang. Dan selepas tu kita timbang dan kita ukur kepanjangan dia. Lepas tu kita FPS testing pula. Okay, so mula-mula kita pasangkan benda ni dulu. Ini dia selit saja dan memang dia punya inner bearer ni daripada acrylic lah. Dan dikatakan model ni dia dah diperbaharui dia punya apa gearbox dia. Tak tahulah apa benda yang dia dah perbaharui. Ini seikutnya slit saja masuk macam ni. Saya tak nak masukkan habis, nanti nak buat FPS testing kan saya akan cabut juga.
Dan yang ni masukkan kat sini. Nampak dia ada ni kan? Ha, ni. Masukkan di sini. Okey, juga selitkan sampai habis lah. Saya sekadar letak macam tu je. Bipod selit saja pada rail. Okey, bipod selit saja walaupun agak ketat, selitkan saja. Dan kalau nak berdirikan dia macam ni lah. Kalau tak nak, lipatkan dia dan boleh simpan bawah ni. Ngam-ngam punya, cun-cun ya. Alright. Dan untuk Mac yang ni memang seperti version yang sebelum ini. Anda boleh nampak di sini kan. Ni ada lekuk ni. Ada dua ni. Dan Mac dia di sebelah sini. So kita masukkan macam ini. Slot in saja. Dah slot in dah macam gempak lah pula. Dan akhir sekali dia punya butt. So butt dia memang slot in juga di sini, nampak? So masukkan wire tu dulu, lepas tu kita slot in. Dan sebelum itu buka lah butt dia ni. Bahagian ni belakang ni ada dua screw, nampak? Satu, dua. Kalau tak nanti tak boleh nak masukkan battery. Dia ada bagi yang ni juga, Allen key nya. Buka dulu. Okay, macam ni keadaan dalam ni. Inilah battery punya slot. So masukkan dulu. Ini slot in ke dalam sini. Macam ni. Masukkan yang ke dalam. Okay. Panjang lah. Sampai, terlanggar pula. Ni keluar kat belakang. Jom kita try masukkan bateri, kita dengar sikit dia punya firing eh. Ini 7.4 watt lah. Bateri kecil 7.4 watt. Dan dia ada on off switch ya. On off switchnya di sebelah sini. Kalau ke bawah dia off. Dan kalau ke atas. Bunyi dia boleh tahan lah. Boleh. Okey, siap. Tak habis dalam video kan? Tak dalam screen. Panjang sangat. Oh, okey. Tak apa, kita ukur dulu dia punya kepanjangan. Panjang gila. Macam inilah. Anda nampak akhir dia kan? Ni depan. Jumlah kepanjangan dia 98 ke 99 cm. Hampir 1 meter benda ni. Berat dia tak adalah seberapa. Mungkin dia badan dia besar tapi dia kosong, dia hollow. Tapi kita tengoklah berat dia berapa lah. Okey, boleh. Okey, 1.8 lah, 1.8 kilo ataupun 1863 gram. Wah, memang besar. Kalau anda boleh nampak, sekarang saya tengah pegang benda ni, memang dia besar gila lah. Panjang besar. Lagi best daripada version yang sebelum ini. Tapi kualiti build dia hampir sama lah. Cuma bat dia dah lain sikit. Lepas tu ni panggil apa, handguard dia dah lain sikit. Macam tu je lah perbezaan utama dia. Dan didengar kata dia adalah gearbox dia sudah upgrade sikit. Tak sure motor dah lebih laju ke apa. Nampak? Okay, so kita beralih kepada FPS testing selepas kita buat close up. Right, jumpa nanti. We'll be right back.
so sekarang kita akan mulakan FPS testing dan sekarang siang lah. Biasa saya buat malam. Okay, hari ni awal sikit balik ke rumah, kita buat awal. Kita menggunakan Geobo 7 ke 8 mm. Kalau tekan dia memang pecah. Ha, nampak pecah, tak bahaya. Ini Mac, masukkan Geobo di sini. Tuang je. Sebab ni boleh tampung 1000 lebih lah. Banyak. Okay, nampak tak? Sikit lah Geobo dalam ni, cukup lah. Dan sebab ni dia menggunakan gearbox Gen 8 lah. So memang tak ada semi, cuma ada auto saja. Dan pasal saya nak buat FPS testing kan, saya akan keluarkan ni. Kalau tak nanti dia panjang sangat, ditahan pula. Macam nak katok-katok. Kita try dulu testing ke tak. Okay, Mr. Ace. Mr. Ace dah ready. Disebabkan tak ada semi, kita try tembak satu-satu dengan jari lah kita control. 167, 156, 129, 155, 153, 162, 141, 159. Average dalam 160 lah. Kita tengok auto pula. Alright, so 11 biji. Average dapat dalam 155. Okay. Lemah je. Kena tukar spring lah ni. Okay, memang kalau yang model size besar-besar macam M249 ni memang lebih kepada display lah. Kalau anda letak satu display, memang cantik lah. Okay. Okay, dah tengok FPS testing kan? Tengok you panjang betul. Okay, FPS memang macam kurang sikit tapi jangan risau disebabkan dia menggunakan gearbox Gen 8. Memang macam-macam modification anda boleh buat lah untuk M249V4 ataupun version keempat yang ni. Kalau ikutkan size dia memang dah gempak, memang dah cantik. Kalau letak satu sebagai display memang cun lah. Dan kalau nak bawa untuk game pun boleh disebabkan dia punya Mac ni memang banyak lah. Boleh masuk 1200 biji ke atas. Kalau anda duduk belakang je memang dah cukup lah, anda cover je. So memang full build daripada nylon dan perasan di tangan pun agak boleh tahan. So kalau anda minat, try lah tengok description di bawah ya. Macam mana anda nak beli ataupun di mana anda boleh dapatkan model yang ni, tengok description di bawah. Dan kepada anda semua yang baru saja mengikuti channel kami, silalah subscribe sekarang dan tekanlah butang loceng tu sekali supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update daripada kami di Blaster Mania. Okay, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.